Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sehingga dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang mukmin. Di bulan Ramadan segala amalan, baik ibadat, berbuat ihsan maupun sedekah, infak dan segala kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan bincangkan hukum-hukum Allah berkenaan fidyah puasa dan kafaroh. Pertama, diharuskan berbuka puasa. Orang yang dibolehkan membatalkan puasanya dan tidak berdosa, tetapi wajib mengqadanya beberapa hari yang ditinggalkan, antara lain orang sakit tetapi ada harapan sembuh. Pak dokter, dokter bilang ini obat kena minum, maka boleh puasanya itu dibatalkan, yakni berbukalah, dibatalkan dan minum obat itu, tidak berdosa, tetapi wajib qadha. Berapa hari dia tak puasa, kena qadha pada hari-hari yang lain. Baik. Yang kedua, musafir. Musafir yang tujuannya bukan maksiat, misalnya silaturahim ataupun bekerja, maka sekiranya di negeri itu panas dan kita tak bertahan terlalu haus dan lapar, boleh berbuka puasa, yakni puasanya dibatalkan, dan tapi tidak boleh makan di khalayak ramai karena untuk menghormati umat Islam yang berpuasa di negeri itu. Yang ketiga, orang yang sangat lapar, orang yang terlalu haus, maka boleh berbuka puasa, yakni membatalkan puasanya. Mungkin orang itu kerja kontrak, kerja posmen yang naik basikal terlalu panas misalnya, terlalu haus, dan itu boleh mendatangkan bahaya kalau dia terlalu lapar, terlalu haus misalnya. Boleh membatalkan puasanya, tetapi juga tak boleh makan di khalayak ramai. Wajib puasa yang ditinggalkan itu diqadha. Baik. Beberapa tahun yang lalu ada seorang yang jumpa saya di Masjid Soleh Habib Noh sana. Waktu itu saya ceramah kuliah duhur waktu bulan Ramadan, bertanya, "Pak Ustaz, saya terlalu haus. Kerja apa?" "Saya kerja posmen tapi naik basikal." Panas, memang panas waktu itu. "Berita, saya meletakkan air batu di leher." "Boleh."
Tapi jangan air batunya dikulum-kulumkan ke mulut. Cuma taruh ke sirihnya, tekan. Diharuskan. Tak batal puasanya. Baik. Yang keempat, perempuan hamil. Perempuan hamil ataupun menyusukan anaknya yang takut mudarat ke atas dirinya, bukan kepada anaknya, maka orang itu boleh membatalkan puasanya dan mengganti, yakni mengqadha puasa itu. Firman Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka sesiapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, yakni musafir, lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa, yakni mengqadha puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jelas ini peraturannya dan sudah jelas, dan ini dalilnya. Saudara, semua jemaah sudah pun tahu niat qadha puasa Ramadan. Saya ulang kembali. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari untuk mengqadha puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Dan tak boleh digandeng-gandengkan dengan puasa sunat. Kalau seorang itu mengqadha puasanya pada hari yang disunatkan berpuasa, maka dengan sendirinya dia dapat mengqadha puasa Ramadan dan juga dapat pahala dari puasa sunat. Tak usah dicampurkan, artinya tak boleh diniatkan waktu mengqadha puasa. Mengqadha puasa itu hukumnya wajib, fardu. Maka jangan ditambah-tambah dengan puasa sunat. Tetapi kalau seorang itu mengqadha puasa Ramadan, kebetulan hari-hari itu disunatkan berpuasa, contohnya Muharram misalnya, puasa pada hari Senin, hari Kamis, mengqadha puasa, maka dengan sendirinya dia dapat mengqadha puasa Ramadan dan juga dapat pahala dari puasa sunat. Ibu paham tak? Artinya niat puasa untuk mengqadha puasa Ramadan tak boleh digandeng-gandengkan dengan puasa sunat. Cuma kalau orang itu mengqadha puasa pada hari yang disunatkan berpuasa, maka dengan sendirinya dia memperoleh pahala daripada puasa sunat. Kecuali kalau sekiranya puasa Syawal, itu lain. Puasa Syawal itu sepanjang bulan Syawal, mulai dari pada 2 Syawal sampai akhir Syawal, disunatkan berpuasa 6 hari saja. Siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, maka jadilah puasa itu setahun. Dalilnya begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal fakana yaumud dar." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari, diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka jadilah dia setahun. Caranya begini ibu, kalau seorang perempuan itu punya hutang puasa di bulan Ramadan katalah dia haid selama 7 hari, maka orang itu mengqadha puasa dulu.
di bulan Syawal mengqadha puasa Ramadan. Berapa hari dia tak puasa? Katalah 7 hari. Puasa 7 hari untuk mengqadha puasa Ramadan. Setelah itu baru berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu. Mengqadha puasa Ramadan dulu, baru berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itu maksudnya. Jadi kalau ingin pahala yang sempurna, qadha puasanya dulu dengan sempurna, baru puasa sunat di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Ini pendapat antara ulama, dan ulama berbeda. Ada orang mengatakan tak apa, puasa sunat Syawal saja. Nanti sebab apa? Mengqadha puasa Ramadan itu bila-bila masa boleh. Silakan kalau Anda mau berpendapat seperti itu. Mungkin jadi boleh juga. Tapi kalau kita lihat hadis yang tadi itu, man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, fakana yaumuddhar, maka jadilah dia puasa setahun. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mengqadha puasa boleh bila-bila masa saja, asalkan bukan hari-hari yang diharamkan. Janganlah melambatkan mengqadhanya, karena jika lambat hingga masuk Ramadan yang lain, maka akan dikenakan membayar fidyah dan mengqadha puasa yang ditinggalkan itu. Baik, saudara. Mengqadha puasa tak boleh pada hari-hari yang diharamkan, yaitu haram berpuasa pada hari raya, sama ada hari raya puasa, hari raya Idul Fitri, maupun hari raya Idul Adha, yakni hari raya haji. Yang kedua, diharamkan berpuasa pada hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Jemaah haji sedang melontarkan dan lain sebagainya. Jadi itulah, elakkan dari mengqadha puasa. Saya ingatkan kepada semua pelajar, kalau ada di antara jemaah yang punya hutang puasa pada tahun lalu, jangan lambat-lambat mengqadhanya. Segera mengqadha puasanya. Berapa hari dia tak puasa, segera qadha. Kalau sekiranya lambat mengqadha puasa sampai masuk Ramadan yang berikutnya, maka orang itu wajib mengqadha puasa dan wajib membayar fidyah karena lambat setahun. Kalau lambat 2 tahun, tetap mengqadha puasa, bayar 2 fidyah. Kalau lambat 3 tahun, tetap berpuasa, qadha puasa, dan bayar 3 fidyah. Itu saya telah mengingatkan jemaah supaya segera mengqadha puasa jika ada yang punya utang qadha puasa. Terima kasih.